sekarang saya sudah berada di meja makan lontong pinus. Saya pun heran lah, kenapa ada 3 piring dekat meja saya, padahal yang saya pesan ni cuma 1 piring saja. Jadi lontong pinus ini ternyata terkenal sebab dia di samping gang pinus. Bukan kerana ada pokok pinus. Tak tengok atas ni, ini bukan pokok pinus. Ini pokok ciku atau pokok sawo. Jadi sini tak ada satu pun batang pokok pinus yang saya tengok. Jadi dia terkenal bukan kerana ada pokok pinusnya, tapi kerana nama memang nama jalan. Terbelit lidah saya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat kata pantun yang saya catat tadi, buat tapai memakai ragi, tapai dijual ke kampung Bugis. Nak makan lontong, datang pagi-pagi. Kalau siang, takut dah habis. Sebelum saya makan, pantun kedua dari saya. Asik kakap, dengarlah kakap. Pancing kakap di Sungai Hulu. Penat saya bercakap-cakap. Izinkan saya makan dahulu. Salam takzim. Wassalam.